Jalan menuju Desa Simpang Harapan sepanjang 2 km membutuhkan pengaspalan. Hal ini disampaikan Kepala Desa Simpang Harapan Sungkono pada pelaksanaan reses anggota DPRD Rokan Hulu Mukhlizar di desanya. Dalam pidatonya pada acara reses anggota DPRD Rokan Hulu Mukhlizar, Kepala Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Sungkono menyampaikan bahwa Desa Simpang Harapan masih membutuhkan banyak perhatian dari anggota DPRD Rokan Hulu untuk mendapatkan kue pembangunan dari pemerintah. Salah satunya jalan menuju Desa Simpang Harapan sepanjang 2 km yang membutuhkan pengaspalan. Sungkono menyebut, karena jalan tersebut merupakan jalur utama menuju desa, maka dibutuhkan tata kelola yang benar yang dilengkapi dengan drainase dan box culvert. Kita lanjut mohonkan supaya dilanjutkan pengaspalan yang sudah diaspal tembus ke jalan provinsi. Berapa kilo lagi itu Pak? Kurang lebih 2 kilo lagi. 2 kilo lagi ke jalan raya sana ya? Iya, sampai jalan provinsi ya. Selain aspal mungkin Pak apa? Box cover. Box cover ya? Tetap di bahu jalan itu? Iya, di bahu jalan. Sungkono menyampaikan usulan pembangunan tersebut kepada Mukhlizar, namun juga berharap agar anggota DPRD Rokan Hulu dari daerah pemilihan 2 ikut memperjuangkan. Dari Rokan Hulu, Hana Esmita melaporkan.